Saya sudah mempunyai kriteria untuk berkuliah penting. Saya Kenny dari Surabaya Heroes Toastmasters Club dan dari Comedy in English, komunitas stand-up comedy dalam bahasa Inggris pertama kali di Surabaya. Ini saya pertama kali datang di acara Marketing Communication Club ini dan saya senang sekali sih karena banyak banget ketemu sama teman-teman yang punya jiwa entrepreneurship dan mau pengembangan, terutama untuk self-development, jadi pengembangan diri. Jadi saya senang banget bisa dapat satu komunitas yang bisa membangun, saling membangun satu sama lain, kita bisa dapat koneksi. Materi yang dibawain hari ini juga berguna banget untuk kita sehari-hari, jadi terutama untuk pengembangan kita di klub sendiri dan di komunitas kita. Untuk yang kedepannya, saya kira ini perlu dibuat rutin dan nanti pembicaranya mungkin bisa lebih variatif dari bidang yang lain. Halo, kita dari komunitas yang on top Surabaya. Ya, jadi malam ini kita selesai ikut kelas marketing communication sama Mas Semijo. Semijo ya. Jadi sharingnya tadi juga detail dan singkat, padat dan jelas. Itu sih kalau dari saya. Jadi bermanfaat banget buat kita yang masih awal-awal ini, buat mahasiswa apalagi. Inspiring banget, tapi waktunya kurang banget. Ya mungkin nanti next event dengan apa? Konten marketing communication yang mungkin lebih meluas lagi. Meluas, ya. Tadi kayaknya ini mungkin basicnya, tapi di sama Mas Emi udah disampaikan itu detail lah, tapi kayaknya masih kurang lagi gitu. Iya, kayaknya kayak mas dikasih kayak apa ya, tutorial gitu sih mungkin ya. Example-nya juga bagus. Seru banget sih yang kayak event hari ini membawa banyak manfaat, terus sering-sering aja sih. Ya, hari ini luar biasa sekali saya bisa sharing dan berbagi dengan teman-teman semua yang ada di sini, terutama untuk rekan-rekan startup dan juga untuk rekan-rekan beberapa mahasiswa-mahasiswi di Surabaya dan juga ada beberapa teman-teman profesional di bidangnya. Semoga acara Marketing Communication Club kali ini juga bisa memberikan dampak yang luar biasa, khususnya untuk rekan-rekan yang ada di luar sana. Ternyata mempunyai ilmu communication skill itu sangat menyenangkan. Kalian tidak perlu khawatir, dengan ilmu komunikasi yang kalian miliki, sekecil apapun itu bisa berdampak besar jika kalian melakukannya dengan passion. Semoga acara yang digalang oleh Agenda Kota ini bisa menjadi pilot project yang sangat luar biasa ke depannya, dan semoga pun juga banyak lagi program-program dan juga acara-acara yang dibuat ini juga bisa menginspiring orang lain untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Mari kita bertumbuh bersama, berbagi bersama, dan mengembangkan diri bersama. Salam.